Tak Farituan dari Perubatan Islam Nur Zikir datang ke puncak Gunung Jerai di kawasan Batu Kapal untuk menghapus, untuk mematikan barang sihir yang tak tahulah siapa yang buat kan. Okey. Jadi minta Ustaz Wan lagi sikit apa-apa patah kata. Insya-Allah. Assalamualaikum semua. Okey, jadi kita main hari ni kan disebabkan nak hapuskanlah barang sihir tu. Barang sihir tu kalau macam saya tengok dalam live tu yang Keun buka kan, Keun buka yang jadi macam tu kan, disebabkan barang sihir tu bila siapa sentuh dia tu, dia ada tiga perkara. Yang pertama, dia akan jadi panas terlebih. Contohnya kita semangat kuat, tapi bila kita buka, kita akan jadi panas kita tu terlebih-lebih. Jadi benci kepada perempuan. Jadi benci, perempuan. Jadi perempuan, jadi ni. Jadi marah. Jadi marah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan jadi lemah. Buka-buka tu jadi lemah. Dia terhinggap kat kita. Kan? Yang ketiga, buka-buka jadi kerasukan lah. Maksudnya kata tiga perkara ni lah. Kan? Jadi, macam buhu sihir tu yang kita tengok tu, yang tu adalah pertalian ikatan. Buhu sihir pertalian ikatan. Siapa pernah dengar, buhu sihir selalunya kalau orang buat, orang akan lempak di rumah yang kita nak sihir tu. Dia buat-buat, dia lempak kat rumah tu. Tapi yang ni jenis lain. Yang ni dia buat dan dia diletakkan di dalam hutan ataupun bukit, gunung. Ataupun dekat mana-mana tempat yang susah orang nak jumpa. Ataupun orang jumpa pun orang takkan ambil. Sebab apa? Dia ada dua perbezaan. Okey, yang letak di rumah adalah sihir-sihir yang tak membabitkan tubuh. Tak membabitkan rambut, tak membabitkan kulit, tak membabitkan barang-barang kemaluan lah. Mana kata spender ke, kan, bera ke, ataupun apa-apa berkaitan dengan tubuh badan. Rambut, misai, janggut, kan. Jadi sihir yang tu dia akan letak di rumah untuk orang tu pijak. Tetapi sihir yang membabitkan tubuh badan ni, dia akan kumpul dan buat pemujaan dan letak di tempat yang susah orang nak jumpa. Selama itu mana tak dipematikan, selama itulah yang kena sihir selagi tu tak aput akan diganggu. Kan, selama mana orang tak jumpa, selama itulah akan diganggu. Jadi alhamdulillah, mungkin dalam Malaysia ni yang mana yang terkena sihir terbabit dengan benda tu, mungkin dia doa kepada Allah Taala kan. Dia kena sihir, dia doa kepada Allah Taala, ya Allah kan, pemudahkanlah urusan apa semua. Asbab mungkin terjumpa dekat Keun. Terjumpa dengan Keun, dan Keun sendiri buka dan rasa, dan kita mai tim Nur Zikir turun mai, kita nak hapuskan, nak musnahkan sihir tu. Jadi asbab kesembuhan kan, alhamdulillah lah, kita pun tak tahu siapa dia kan yang terkena sihir tu. Cuma kalau kita ambil rambut tu check DNA pun semua, dia tahulah siapa dia. Yang itulah kan. Jadi insyaAllah malam ni ataupun pagi ni, keberkatan ni lah bulan puasa ni kan, kita batalkan sihir tu, kita musnahkan sihir tu. Sebelum tu kita buka dulu, kita tengok ada barang-barang apa. Dan saya akan terangkan lah sekejap satu persatu pun semua. Jumpa kat sini, kita letak balik pun kat tempat dia.
Pasal tu. Oh, pasal masa lalu. Sini dia orang lalu ni. Pasal tapi tak ada yang nak ambil kan. Dia masa yang nanti ni dia orang ambil lah. Dia orang ambil atau tak? Bismillah. Oh, pasal lain juga. Pasal kan? Pasal. Betul. Yang kita buka ni ni. Diikat macam mayat. Cepucung. Cepucung. Mungkin. Luak pun rambut. Luak pun rambut. Banyak ni. Nak bagi mati. Banyak lah. Dia bau macam mana, Ustaz? Dia bau macam kapok barui ke. Tak kapok barui. Oh ya. Ni rambut betul ni. Rambut betul sebab dia bersinak kan. Oh. Bukut lah. Ni asalnya rambut perempuan yang dah berumur lah. Betul. Dalam 30, 40 dah. 40 lebih. 40-an lah ni. Tapi tak, tak pastilah. Kan? Sebab dalam tengok dari segi rambut ni tak pastilah. Melekit tau ni. Ni kan? Dia melekit. Dia macam dia dah terkena. Tak pastilah apa kan. Tapi dia melekit lah. Itu batu. Bau dia memang sangat ni lah. Dia bau sangat. Dia bau. Dia bau macam hanyak darah. Ya lah. Dia tak bau dah. Bau tak apa. Tak apa-apa. Tak bau pun kena rasa. Tak apa-apa. Ui, bau kemenyan lah. Kan? Bau dia macam. Nak try. Try bau. Bau kemenyan. Bau kemenyan. Bau bunjakan. Ni bekas. Bekas potong buat lagi ni. Bau bekas potong. Nampak tu? Kan ni. Kita potong. Kuat lah. Memang kuat lah bola. Jadi macam selama mana kita tak jumpa, tak mematikan dia. Orang tu kenal lah. Kalau mengikut pengalaman dari segi sihir yang macam ni kan. Orang tu akan kenal lah. Macam Kiun buka. Masa buka tu macam mana Kiun? Feel dia tu. Masa pegang tu dia rasa biasa lah, rasa, tapi rasa lah macam benda ni ada benda kan. Lepas tu masa nak buka ikatan dia nak, sebab nak tengok ada apa kat dalam kan. Bila dah buat keluar dia punya botol tu, nampak ada rambut. Ada rambut tu dia jadi macam nak kata fizikal setan pun dah berasa ni. Mana ada setan kan. Dia jadi macam jadi marah. Jadi macam ini rambut perempuan yang jahat ni. Jadi benci kat perempuan ni. Itu yang jadi pelik sikit. Asap bila tengok balik lah. Bila tengok semula lah rasa malu pun ada juga. Dia ni lah seru ni. Ya. Dia macam kemenyan. Dia lah saya buat. Hmm.
Uish, kemian yang hitam macam tu. Kan? Oh. Ha. Ni dia, mana kata dia letak kat sini. Untuk sentiasa kuat bau dia. Dipuja. Dipuja ni, kuat ni. Ni kan. Ini dia bau dia ni. Dia letak sekali je. Kemian dengan yang ni dia letak sekali. Jadi dia bungkus macam pocong lah. Jadi dia nak buat untuk kira tersiksa lah sampai mati lah. Tersiksa sampai mati. Jadi memang banyak sihir macam ni. Sihir macam ni memang banyak. Kan? Malahan ada yang lagi kuat. Macam dia bubuh besi bat, besi yang bagi bagi bakar mayat. Lepas tu dia bubuh panggil apa, darah perempuan tu punya pek. Pek tu kan. Dia letak sekali ataupun dia, dia koyok tang tengah ada darah tu, dia masuk sekali. Kan? Jadi yang ni bagi saya yang ni agak biasa lagi lah. Tapi kuat juga. Sebab apa, dia buat nak bagi mati lah. Sebab ni kemian, kemian ni untuk pemujaan lah. Dan diletak dengan rambut. Jadi kemian tu kalau kena hujan, kalau lembab dia rasa bau. Rasa bau. Kan. Untuk link dia bila bau tu, jadi mangsa ni akan sakit lah. Sakit lah. Dia sakit lah. Kan, akan diserang. Rambut ni rambut palsu ke rambut betul? Yang ni kalau tengok macam ni rambut betul. Rambut betul ya? Dia ada rinting-rinting. Oh, sebab dia bersinar. Cuma kumpul-kumpul tu. Sebab dia ada rinting. Kadang rambut perempuan ni dia dia tak semua lurus. Kadang dia ada sikit-sikit tu yang rinting-rinting. Kan, ada sikit-sikit tu yang rinting. Bergetah. Dia macam seakan dah disapu minyak ataupun bahan-bahan pemujaan lah, darah ke apa kan. Tak pastilah, tapi bergetah sebab. Jadi kan, kalau macam dah hapus, dah bakar semua, adakah apa, mangsa ni akan sembuh semata ataupun masih lagi ada jin ni yang yang akan serang lagi? Okey, tujuan barang ni dia adalah untuk menopak. Menopak contohnya minggu ni masuk lagi. Esok masuk lagi. 3 hari masuk lagi. Tapi bila kita batalkan sihir ni, sama ada dia akan kena tindak balas dekat bomo tu ataupun dekat orang yang suruh. Kalau bomo tu cakap hang tanggung lah dosa, mana kata akan kena dekat yang suruh. Kalau bomo tu tak cakap macam tu, bomo tu akan kena. Bila kita batalkan, benda ni akan bidah kepada tuan yang buat tu. Kan? Dan si, bila kita batal juga, mana kata tuan yang sakit tu, kalau dia ada 50% yang dah masuk, mana kata akan tinggal 50 lah. Dia tak masuk lah, 60-70 tak masuk lah. Masuk lagi. Dan dia akan kembali pulih balik. Tapi dia kena hati-hati. Jangan sampai yang nak buat sihir dekat dia tu pi ambil pula rambut dia ke apa ke, dia akan buat balik. Dia akan buat semula. Tu kena jaga-jaga. Dan yang paling paling kuat adalah yang ni lah, yang betul di tubuh kita lah, rambut. Kan, apa nama, darah, darah kita, kemaluan ke, perempuan kemaluan lah, darah darah haid lah. Kan, kalau lelaki ni mungkin pakaian, sebab darah tak ada kan. Rambut, selalunya rambut lah. Selalunya orang akan ambil rambut lah. Rambut lah. Yang kebanyakan orang ambil kan, memang rambut. Jadi ya, nak tanya tak boleh tuan lah. Sebab apa bila buka tu, badan macam tulang kita umpama macam digenggam dengan kuat lah tu, dia jadi marah sebab apa tu? Okey. Dia bila, apa kaitan? Okey, bila kita buka, kita akan ada rasa satu serangan. Tapi serangan ni, dia serangan yang pelbagai jenis lah. Kadang-kadang orang akan rasa panas. Tiba-tiba dia rasa panas. Ataupun dia ada rasa emosi. Dia tiba-tiba dia jadi macam bebai geram. Ataupun dia akan rasa macam krem. Buka-buka dia jadi krem. Jadi macam ditangkap sendi dia. Dia rasa macam krem sikit. Lepas tu lemah. Yang tu adalah serangan daripada dia ni. Tidak balas kerana marah. Memang bulan puasa ni bisikan-bisikan jin iblis ni tak ada. Tetapi berkaitan dengan sihir-sihir, jin yang bertuan ni ada. Yang berkaitan tugasan-tugasan sihir kan, ada. Sebab tu bulan puasa ada orang kena rasuk kan. Sebab tu bulan puasa juga ada orang
buat sihir dekat orang lain walaupun bulan puasa. Tetapi bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, bulan yang paling terbaik untuk siapa yang nak buang penyakit, nak rawat penyakit gangguan. Sebab apa? Gandaan. Kita baca ayat diganda-diganda kan. Mana kata bulan yang sangat mulia lah, yang mudah lah untuk kita rawat penyakit kita. Jadi kalau siapa sakit, bulan puasa ni bulan yang terbaik. Pergilah rawat dekat mana-mana pusat yang buka kan, yang mengikut syariat Islam betul, pergilah rawat. Tak apa, buang lagi, buang lagi, buang. Jadi lagi nak tanya soalan Ustaz Wan, macam nak matikan sihir ni dan nak hapuskan, adakah Ustaz Wan akan terkena sekali tempias ni? Okey, kalau macam kami nak macam saya nak matikan sihir ni, saya tak terkena tempias bila mana kita menggunakan kaedah yang mengikut syarat yang betul. Contohnya kawasan yang kita nak lalu tu kawasan apa nama, ada periuk api lah. Jadi kalau kita masuk dengan teliti, insya-Allah kita tak kena periuk api. Nah, tapi kita masuk dengan tak teliti, kita mungkin akan meletup, akan kena. Akan terkena. Okey. Kenapa teliti? Selalunya orang yang teliti ni orang yang pernah mengalami ataupun orang yang pernah lalui terkena. Jadi lepas tu dia akan teliti. Kan lebih berhati-hati lah. Sebelum ni memang selalu kena lah. Pernah kena. Berkaitan dengan perawat ni, selalu ni tindak balas daripada gangguan kan. Selalu kan kena. Tapi bila kita dah, macam saya pun dah 12 tahun dalam bidang rawatan, usaha rawatan Nuzikir, jadi kita dah tahu selok-belok apa semua macam mana. Kan? Jadi sihir ni bila kita masukkan semula dan kita batalkan dulu pertalian, batalkan, maknanya kata dia tak boleh nak pi dah dekat pesakit, dan kita musnahkan dia, rosakkan dia, dan dia akan patah balik ke tuan yang tuan yang buat perjanjian tu lah, yang Tok Bomo tu lah, dia akan pi ke pawang, dia akan pi, akan reflect balik, dia akan bagi kawan tu lah. Kalau kawan tu letak atas kepala pesakit, pesakit yang kena. Kalau kawan tu tak letak atas kepala pesakit, dia yang sakit, dia yang kena. Kan. Tapi kalau pesakit dah kembali pulih, dia kena hati-hati lah. Maknanya kata kalau ada orang nak bagi makan, kena jaga-jaga. Kalau ada orang nak bagi barang, minyak ke apa, kena jaga-jaga. Kan. Lepas tu kalau rambut kita, pakaian kita nak jemuk kat luar ke apa, kena hati-hati. Takut dia ambil, dia buat semula. Kan. Lepas ni dia tak letak kat Gunung Jerai dah, dia letak kat Gunung Ledang pula. Jenuh nak jemput kat sana. Letak kat Gunung Kinabalu ke, tengah tak sampai. Sejuk ke kita kan. Nak pergi naik atas tu. Jadi sekarang ni kaedah untuk matikan dia. Okay, jadi sekarang ni kaedah untuk kita matikan dia. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح العمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطله. Mana pusat rawatan? Boleh buka Facebook, cari pusat rawatan Islam Nuzikir. Buka ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'asyarul jin, ya ma'asyarul jin, ya ma'asyarul jin, ya ma'asyarul jinni wal insi nistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر.
Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu tak mengenal. Dia banyak. Dia kena rehat tak? Lighter tiba-tiba tak menyala. Minyak gas tu tak boleh padam. Lighter tiba-tiba tak menyala. Saya kalau orang lain cerita, memang saya tak percaya. Tapi kalau Kiun, memang saya percaya. Sebab Kiun jenis macam, kalau Kiun nampak hantu tu, kalau Kiun kata betul nampak tu, kira betul lah. Kalau Kiun kata dok tu memang dok lah. Sebab saya duduk dengan Kiun lama kan. Jadi saya tahu Kiun jenis macam jujur lah. Straight to the point. Jujur. Kan? Contoh macam cari hantu. Bila pergi 4-5 orang, walaupun tempat tu seram, Kiun kata tak seram, masa ada ramai kan. Terus sana. Betul lah logik akal kan. Kadang pergi seorang, Kiun kata seram, seram lah. Tak seram, tak seram lah. Jenis tu dalam banyak-banyak lah. Sebab paranormal ni macam-macam jenis juga. Macam-macam ada kan. Kalau hal betul tu, alhamdulillah lah. Yang buat konten tipu apa tu, tu mereka bahaya lah. Sebab nak tanggung kat sana nanti kan. Bukan benda memang. Sebab kita bukan nak hidup dunia ni lama-lama. Pasal nanti ke sana nanti kita nak tanggung nanti macam mana. Contoh 10,000 orang, 20,000 orang tengok view kita kena tipu. Jadi kita ditanggung kat sana nanti. Tak ada pasal. Dan buat hari amalan lah. Macam saya pun terkejut juga bila Kiun jumpa barang ni. Kiun rasa kan? Rasa. Saya terkejut kata, wish Kiun boleh rasa kan? Bila tengok live balik jadi, aduh, rasa macam nak padam pun dah tengok live. Saya kali kan malam tu saya nak tembok main. Lepas tu saya tengok ada team mana, ada kata 6 orang nak jumpa Kiun. Jumpa. Dia pun main? Tak main. Dia terlekat ke mana tak tahu. Silap nak gunung ke? Mungkin nak gunung. Nak gunung lain. Nak gunung lain kan? Ustaz Fatifan. Ustaz Fatifan dari Pusat Lawatan Islam NZK. Ya. Ada banyak cawangan. Dekat Selangor ada. Dekat mana? Perak. Selangor, Ulu Langat. Perak, Taiping, Kedah, ada 3 tempat lah. Langkawi, Kulim, Alustak. Banyak cawangan. Sekat sekarang ni lah. Lepas tu insyaAllah akan ada lagi dengan Abang Razak ni. Jadi kita dah baskak apa semua. Kita akan bagi Abang Razak uji nyali lah. Abang Razak uji nyali. Okay, kejap lagi akan ada sesi uji nyali di mana dia makan kat sini ya. Abang Razak ataupun Dr. Razak lah, yang berasal dari Pulih, akan duduk seorang diri dalam keadaan gelap tanpa cahaya lampu menggunakan teropong night vision lah. Sekejap lagi dia akan letak Abang Razak di tempat di mana yang ku kena ganggu malam tu, masa bermalam di batu kapal lah, ada pondok. Kejap lagi kita akan jalan kaki lagi sampai ke pondok. Ni kalau satu, kalau ada banyak macam mana? Mana? Ni lah. Ni lah. Selalunya dekat pasal sakit ni selalu dia buat satu lah. Satu lah. Ya. Lepas tu dia akan tambah semula di waktu link lah. Mana kata dah ni tak jalan, baru dia akan buat. Tapi lagi. Tapi awak dia buang dekat-dekat lah. Awak dia tak buang jauh-jauh sikit. Itu yang pelik tu. Awak dia buang dekat Gunung Jerai. Sebab Gunung Jerai ni bukan gunung yang jenis syirik-syirik. Dia bukan tempat-tempat yang kotor. Kira main duduk tadi main waktu bila? Waktu ni lah, waktu jumpa benda ni. Teropong tu jumpa. Duduk kat sini. Teropong. Dia teropong. Teropong.
Terima kasihlah semua yang mana menonton live ni, yang sokong KO, PNU dan orang panggil pun yang mendoakan kami semua, yang sokong pusat rawatan Nuzikir. InsyaAllah kami macam ni lah, depan macam ni, belakang pun macam ni. No, nanti orang panggil pun kami doakan semua terselamat lah daripada gangguan-gangguan jin iblis syaitan ni, daripada sihir-sihir kianat dengki manusia ni. Semoga semua selamat, sihat, sejahtera dan selamat dunia akhirat. Doakan kami, kami pun doakan semua. InsyaAllah. No? Jadi, terima kasih banyak-banyak yang masih setia menunggu. Yang menengok ni. Setia. Kat sini, kat sini memang 357 daripada tadi. InsyaAllah. No? Kita sorok dulu. Okey. Kepada kami semua, thank you kerana sudi setia menonton live ini pada malam ini. Daripada awal sampai ke akhir. Jadi, terima kasih juga pada Ustaz Farizwan dari Perawat Perubatan Islam Nuzikir kerana sudi datang sini untuk buang dan hapus barang sihir. Dan terima kasih juga kepada Abang Razak yang sudi join kami untuk merasai pengalaman seram duduk seorang diri. Okay. Jadi jam menunjukkan hampir 4 pagi lah, dah lewat, kami pun dah nak mula dulu lah untuk sahur. Jadi nak end live dulu. Jumpa lagi di masa datang. Okey, selamat sahur semua kepada kaum muslim dan muslimat sekalian. Bye bye. Assalamualaikum.